Ih, aduh. Halo semua, nah di kesempatan video kali ini teman-teman aku akan mengadakan giveaway bagi teman-teman semua nih yang kemarin kan nungguin giveaway yang mana bang, giveaway mana, giveaway nya mana. Nah, di kesempatan kali ini aku akan memberikan giveaway 5 ekor burung betet kepada teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana syarat dan ketentuannya, tonton video ini sampai habis guys. Nah, di kesempatan video kali ini aku akan memberikan sedikit sharing kepada teman-teman semua perkembangan dari karakter burung betet Aceh nih teman-teman. Nih, anakan burung betet Aceh. Nah, ini teman-teman si Kiki, burung betet Acehnya. Nah, ternyata semakin besar burung ini teman-teman tuh, ekornya sudah mulai tumbuh dan teman-teman tahu perawakannya dia sudah mulai ya mulai berkembang lah dewasa. Ini karakternya makin ganas teman-teman. Coba ya tetes dengan jari. Aduh. Jadi gigitnya itu nggak gigit manja tapi gigitnya gigit sakit teman-teman. Banyak tanganku yang sudah berdarah korban dari gigitan burung ini. Padahal burung ini teman-teman tahu sendiri lolohan dari bayi. Gigitan si Kiki nih, meskipun apa namanya dia ini gigit-gigit seperti ini tapi nggak sakit, tapi ini dia gigit manja teman-teman. Tapi kalau si ini, wih, nyotok teman-teman, tahu nyotok nyerang. Nah ini aku nggak tahu juga ya apa berlaku dengan karakter burung betet Aceh yang dari anakan semuanya. Ini nggak tahu juga ya, karena aku masih keep satu dan belum bisa berbagi pengalaman untuk permasalahan yang lebih lagi. Pada kenyataannya di sekarang yang ini di aku sekarang ini karakternya kalau bonding teman-teman, bagus bondingnya. Nah tapi yaitu kejelekan karakternya, dia memang keras, burungnya itu nggak bisa dipegang juga, nggak mau dipegang. Tapi ketika dia dikinikan, diam. Nah, ketika dikinikan dia sedikit tenang teman-teman. Tuh, ya kan? Digini-ginikan tenang. Nah, mau dia diginikan. Beda halnya dengan si apa namanya burung yang memang dari liar. Tapi memang sakit untuk gigitan ke tangan gitu loh. Nah mungkin teman-teman yang mempunyai permasalahan sama ya dengan hal seperti ini, boleh teman-teman langsung tulis komentar di bawah. Atau memang yang memiliki burung betet Aceh dari Lolo itu masih belum banyak banget ya. Karena ini aku kebetulan rezeki aja dapat burungnya dari lolohan. Nah ini artinya dari bayi teman-teman, dari lolohan. Tapi, apa teman-teman? Jahat gitu loh. Jadi egoisnya tuh tinggi. Dan kalau responnya bagus, fly to me bagus, bumerang bagus, bahkan kemarin ada pernah free fly tipis-tipis bisa, cuman nggak aku publikasikan. Tapi karakter dari burungnya sendiri dia galak teman-teman. Atuh tuh. Jadi kayak burung ini dapat dari liaran dan dijinakin itu. Kalau memang responnya, wih gila, responnya bondingnya oke. Tapi itu nggak mau dipegang, susah untuk disentuh, tangan sedikit aja, nyotok teman-teman, sakit, bahkan ini berdarah-darah semua. Nah itu jadi nggak mencerminkan seperti burung yang dirawat dari bayi. Bedanya dengan si Kiki ini. Kalau si Kiki ini meskipun gigitnya manja-manja biasa, nggak pernah melukai tangan. Kalau dia lagi marah, baru dia bisa melukai tangan. Tapi kalau ini jari tangan dia kayak trauma gitu sama jari tangan teman-teman. Tuh. Kayak trauma gitu loh sama jari tangan.
Jadi seperti halnya burung betet Aceh yang liar yang dulu aku jinakin, yang dari aduh, yang dari apa, yang pertama kali yang dewasa. Nah itu, jadi kayak yang pertama kali itu aku jinakin, memang dia skill fly to me, bumerang secara cepat, tapi ya itu bondingnya bagus, cepat nangkap kecerdasan, tapi nggak bisa dipegang sama jari. Dia trauma banget sama yang namanya jari, teman-teman. Nah jadi kesimpulannya ya sedikit kecewa sih, gimana ya? Atau mungkin teman-teman di rumah yang keep burung betet Jawa, apakah sama sih karakternya dengan burung betet Aceh yang usianya mungkin sekitar 2 bulanan lah lolohan, apakah sama seperti ini, memang suka nyotok dan suka gigit seperti ini? Nah teman-teman langsung tulis kolom komentar di bawah. Oke, kita masuk ke bagian giveaway-nya. Giveaway-nya tuh gimana? Nah, teman-teman itu harus sih, teman-teman, tak cari dulu. Jadi, teman-teman harus foto dengan hewan kesayangan, dan mohon maaf banget bagi teman-teman yang di luar Kota Medan, ini mungkin belum bagi teman-teman ya rezekinya, karena giveaway ini khusus dari Kota Medan, karena sponsornya adalah Bang Asta. Nah, nanti teman-teman bisa cek Facebook-nya Bang Asta, nanti aku kasih di bawah. Nah, teman-teman harus mengunjungi profil beliau. Nanti di sana ada clue-nya, giveaway-nya seperti apa. Akan diberi 5 ekor burung betet yang teman-teman domisilinya di Medan. Karena kan pengiriman nggak bisa jauh-jauh, guys. Kalau yang di Jawa, itu pengiriman dari Medan, dari Riau, itu apa namanya, sangat besar biayanya. Nah, ini sendiri nanti kalau teman-teman menang, itu ongkir ditanggung menang. Karena kalau teman-teman berada di posisi wilayah Medan, ongkirnya nggak mahal kok, nggak sampai 100 ribuan. Nah, jadi teman-teman yang nanti memperoleh burung betet ini, ya alhamdulillah syukur, tapi yang memang domisili di daerah Medan, kayak gitu guys, karena sponsornya di daerah Medan. Nah mungkin teman-teman yang akan ada sponsorin aku lagi di video selanjutnya, giveaway selanjutnya, yang berada di Pulau Jawa, langsung kontak aja di email atau kontak atau di Instagram, boleh. Nanti teman-teman mau jalan kerja sama aku giveaway teman-teman yang di Jawa, untuk teman-teman yang di Jawa giveaway-nya enggak masalah, kontak aja, nanti aku bantu untuk share kepada teman-teman yang ada di YouTube. Oke, jadi teman-teman harus, syaratnya harus subscribe dulu di sini, subscribe dulu di channel Rian Rawan, dan follow Facebooknya Bang Asta. Oke, clue-nya seperti apa lengkapnya di deskripsi di bawah. Oke, jadi kayak gitu syaratnya, subscribe Rian Rawan dulu di sini, dan follow Facebooknya Bang Asta, dan baca clue-nya di profil Bang Asta. Oke, kalau nggak salah clue-nya itu teman-teman harus foto dengan burung kesayangan teman-teman, burung betet atau burung-burung lah pokoknya, kayaknya sih burung betet kesayangan teman-teman atau burung-burung biasa. Jadi teman-teman langsung aja menuju ke Facebooknya Bang Asta, nanti di sana dibaca clue-nya seperti apa, uploadnya di mana, uploadnya sih di kolom komentar postingan Bang Asta. Nanti pemilihan pemenang jurinya itu dari Bang Asta. Oke, nanti akan dihubungi oleh Bang Asta. Siap, mantap. Pokoknya dari sekarang, dari video ini tayang, jadi teman-teman buruan langsung ikut giveaway itu. Giveaway-nya itu nggak lama, cuman teman-teman pokoknya harus menuju ke profilnya Bang Asta, follow Facebook-nya, dan subscribe channel Denny Hendrawan. Sip? Nah, mungkin nanti di 100.000 subscriber, makanya doakan dan di-share channelnya biar cepat-cepat ke 100.000 subscriber. Nah, di 100.000 subscriber nanti pasti akan ada giveaway burung untuk kalian semua. Tak usahakan nanti ada giveaway yang ada di Jawa, karena yang di Jawa itu banyak banget yang mengenal channel ini. Jadi makanya nanti aku akan giveaway burung di Pulau Jawa. Oke, doakan ya teman-teman, sampai 1000 subscriber, share channelnya, dan diajak temennya untuk nonton channel Denny Hendrawan. Perhatikan clue-nya, jangan sampai lupa, subscribe dulu channel Denny Hendrawan, follow Facebooknya Bang Asta, nanti aku kasih deskripsi di bawah, baca rules aturan mainnya, bagaimana cara giveaway-nya di profil Facebook Bang Asta. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman juga mau baca rinciannya, nanti di deskripsi di bawah aku beri. Oke, kayak gitu aja. Sakit, bro. Aduh. Sampai kayak gitu aja. Sampai berjumpa di next video. Bye-bye.